Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas terhadap dua anggota polisi di kasus tragedi Kanjuruhan dalam putusan kasasi. Di tingkat kasasi, dua terdakwa divonis dengan pidana masing-masing 2 tahun penjara dan 2 tahun 6 bulan. Dua orang polisi terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan gagal menghirup udara bebas usai Mahkamah Agung membatalkan vonis bebas keduanya dalam putusan kasasi. Putusan diketok pada Rabu 23 Agustus 2023 malam dengan Ketua Majelis Hakim Agung Prof. Surya Jaya, anggota Hakim Agung Brigjen TNI Purnawirawan Hidayat Manao, dan Hakim Agung Jupriyadi. Dalam amar singkat kasasi, Hakim menyatakan kedua terdakwa mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Ahmadi dan mantan Kabak Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setio Pranoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, luka berat, dan luka sedemikian rupa sehingga berhalangan melakukan pekerjaan untuk sementara. Amar putusannya sebagaimana tadi dikutip, menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam putusan ini, MA menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada AKP Bambang Sidik Ahmadi dan 2,5 tahun penjara kepada Kompol Wahyu Setio Pranoto. Pada 16 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas 2 terdakwa dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan keduanya dari tahanan. Atas putusan ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Malang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tragedi Kanjuruhan terjadi karena kerusuhan usai pertandingan sepak bola Liga 1 antara Arema FC versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Kejadian ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sedikitnya 135 orang dan mencederai ratusan orang. Polisi pun menetapkan 6 orang sebagai tersangka. 5 tersangka diantaranya menjalani persidangan dan dijatuhi vonis, sedangkan 1 orang lainnya dilepas demi hukum karena dinilai kasusnya belum kuat dibawa ke pengadilan. Tim Liputan Metro TV.